Oke teman-teman, ini saya mendapatkan lubang ya di bawah gorong-gorong di parit yang sudah mulai mengering. Kita coba menggunakan ikan gatel, mudah-mudahan ada penghuninya. Oke, ush, santap teman-teman, ush. Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya. Seperti biasa, pada kesempatan sore ini saya akan mancing ya, menelusuri parit. Ini saya sudah turun. Oke, keburu sore, jangan kemana-mana, ikuti terus video saya, tonton sampai selesai. Salam satu hobi, salam. Oke teman-teman, ini saya menemukan lubang ya. Kita coba menggunakan umpan cacing. Oke, mudah-mudahan lubang belut. Masih belum ada tanda-tanda. Ush, ngebul teman-teman. Ush, ngebul. Apakah mau keluar belutnya? Oke, mana belutnya? Ush. Oh, itu dia teman-teman, belutnya keluar teman-teman, itu dia, kelihatan teman. Oke, itu, itu, oke, itu keluar panjang. Ush, kaget belutnya. Oke, oke, biar disantap lah, santap teman-teman, biar ditelan dulu. Oke, dikunyah-kunyah itu. Oke, kunyah-kunyah dulu. Oke, ush. Oke, kena ini teman-teman. Ush, 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 nut-nut teman-teman. Belutnya melawan meskipun kecil. Oke, enggak apa-apa. Oke. Oke. Oke, biar lemas dulu belutnya. Oke, mana belutnya, teman-teman? Ini dia. Oke, mantap. Ini dia, teman-teman. Kecil ya, enggak apa-apa. Yang penting bisa strike, bisa dipelihara. Salam satu hobi, salam. Oke teman-teman, ini saya mendapatkan lubang ya. Setelah saya bongkar-bongkar, kita coba menggunakan umpan cacing. Kita coba. Mudah-mudahan lubang belut ya. Masih belum ada tanda-tanda. Santap, sepertinya belut ini. Oke, oh, ngebul, oh, ngebul. Ush, santap teman-teman. Oke, biar ditelan dulu. Kaget deh. Kita tahan. Kan. Nah ini teman-teman. Gimana belutnya ini? Wah, wah. Oke. Wah. Wah. Perlahan ikut teman-teman. Mudah-mudahan besar ya belut. Atau paling enggak albegi bongsor. Oke, kita tahan sampai lemas belutnya. Oh, itu ngikut pelan-pelan, ngikut belutnya teman-teman. Oke, apa ini narik? Oke, masih keras teman-teman.
Kita bongkar dikit ya. Ush, narik belutnya. Ush, narik teman-teman. Belutnya melawan malah. Dibego malah melawan. Wah, wah, wah. Gimana ini teman-teman? Kita bego pelan-pelan ya. Mana ini lubangnya? Belutnya enggak seberapa besar mungkin. Tapi santapannya ini teman-teman, duh, keras ya teman-teman. Mungkin nyantol ini. Ush. Oke. Perlahan ngikut belutnya. Oke. Nah. Walah. Sepikir besar teman-teman. Oke, mantap lah. Salam satu hobi, salam. Di sini ada anak-anak mandi ya. Di parit atau selokan. Saya mancing tadi. Makanya agak keruh. Ini ada tuyul-tuyul mandi. Karena tadi di sana airnya keruh ya, kemudian saya pikir keruh apa, ternyata ada bocah-bocah lagi asyik mandi. Oke, kita pindah spot ya. Nah, ini enaknya mancing bawa motor ya, jadi bisa dibawa ke lokasi. Nah, oke, kita coba parit itu ya, meskipun agak surut airnya ini. Nah, mudah-mudahan yang di sana surut. Oke. Oke teman-teman, ini kondisi parit yang biasa langganan saya mancing. Biasanya saya sering dapat besar atau ABG ya, atau babon. Sekarang kondisinya sudah mulai mengering ya ini. Nah, itu ada airnya nyemek-nyemek atau airnya sedikit. Nah, seperti ini. Oke, di sini banyak ikan atau keong yang bersarang di sini ya. Ikan gadul itu kalau jumlahnya ribuan mungkin ada. Tapi buat apa ikan gadul, ikan besarnya juga enggak ada. Oke. Tapi di situ, di bawah situ saya menemukan lubang. Nah, kita zoom di sana ya. Nah, itu setelah saya bongkar-bongkar ada lubang. Oke, kita coba ya. Lubangnya. Nah. Oke, teman-teman, ini saya mendapatkan lubang ya di bawah gorong-gorong. Di parit yang sudah mulai mengering, kita coba menggunakan ikan gadel, mudah-mudahan ada penghuninya. Oke. Ush, santap teman-teman. Ush, santap ya, kaget ya saya, santap teman-teman. Oke, ntar saya paskan kameranya. Oke, disantap ya. Oke, biar ditelan dulu. Oke, kita tarik. Ush, lepas teman-teman. Besar sepertinya. Kita ganti kail ya. Oke teman-teman ya, kita coba lagi menggunakan ikan gadul. Ini saya sudah ganti kail ya, ini lubangnya. Kita coba. Sepertinya sudah ada yang nongol. Wow, airnya naik teman-teman. Oke, airnya naik. Ini saya ganti kail yang agak besar ini. Ush, santap teman-teman. Oke, biar ditelan dulu. Oke. Oke, dibawa masuk. Itu dikunyah-kunyah. Kita tarik sedikit. Ush. Ush, kena teman-teman. Ush, melawan teman-teman. Oke, melawan ya. Ush, ush, ush. Oke, oke, kelihatan loh. Oke, oke. Wah, kameranya sampai perot ini. Oke, oke, perlahan naik. Gimana belutnya ini ya. Ush,
masih ngelawan. Oke, perlahan naik. Oke, gimana belutnya? Ush, metot teman-teman. Oke, lumayan teman-teman ya, ABG bongsor atau ukuran belut Jawa ini ya, lumayan babon ya. Oke, ini dia belutnya teman-teman, mantap ya, kuaget ya. Oke, mantap, kita eksekusi dulu. Oke teman-teman ya, hasilnya ini ya, mantap ya. Ini saya di parit atau sungai kecil ya, yang sudah mau mengering, kemudian di bawahnya gorong-gorong atau jembatan itu ada air yang menggenang, menemukan lubang tadi. Oke, ini dia belutnya, lumayan mantap. Oke, ukurannya lumayan ya, ABG bongsor, atau kalau di sawah-sawah biasanya ya bisa disebut juga babon ya. Rezeki alhamdulillah istimewa, mantap, spesial untuk Mas An Antu Air Fishing Project Riau ya. Ini spesial buat Mas An dan seluruh pemancing atau pengurek belut se-Indonesia. Salam satu hobi, salam. Oke, teman-teman, mancing pada kesempatan ini kita akhiri ya, karena memang sudah mau maghrib itu suaranya. Oke, hasil mancing sore kali ini mantap ya, alhamdulillah. Tadi meskipun ada yang kecil-kecil, tapi juga ada yang lumayan besar atau ABG, bisa dibilang juga babon. Oke, terima kasih yang baru nonton video saya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Hidupkan tombol notifikasinya biar selalu update video-video terbaru dari saya. Oke, tunggu video-video saya selanjutnya. Salam satu hobi, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.